belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 3, bab 1, bilangan cacah sampai 1000. Kita akan belajar pembagian bilangan cacah sampai 100 anak-anak, ada di halaman 70 sampai dengan 71. Baik, ibu langsung membahas. Ibu menjelaskan hubungan perkalian dan pembagian anak-anak. Pembagian 15 dibagi 3 berarti mengurangkan 15 dengan bilangan 3 secara berulang hingga hasil akhirnya 0. Kita cermati, 15 dibagi 3 sama dengan 15 dikurang dengan 3, 12. 12 dikurang dengan 3, 9. Ini 9 dikurang dengan 3 lagi anak-anak, 6. Selanjutnya 6 dikurang 3 lagi, 3. 3 dikurang 3 lagi, 0. Ini hasil akhirnya 0. Jadi bisa disimpulkan di sini ada bilangan 3 sebanyak 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5. Di sini 5 anak-anak. Selanjutnya bentuk perkaliannya anak-anak, 5 dikali 3 sama dengan titik-titik. Berarti ada bilangan 3 sebanyak 5. 5 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Ada bilangan 3 sebanyak 5. Jadi 5 dikali 3 sama dengan 15. Catatan penting anak-anak, 15 dibagi 3 sama dengan 5. 15 ini disebut bilangan yang dibagi, 3 disebut dengan bilangan pembagi, 5 di sini bilangan hasil bagi. Bentuk perkaliannya ada di sebelah kanan. Ini bilangan hasil bagi yaitu 5 diletakkan di depan. Selanjutnya tandanya kali. Selanjutnya bilangan pembagi 3 ini pengalinya sama dengan 15 ini adalah bilangan yang dibagi. Jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5, ini bentuk perkaliannya adalah 5 dikali dengan 3 sama dengan 15. Bilangan hasil bagi dikalikan bilangan pembagi sama dengan bilangan yang dibagi. Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Soal ke 1, tulislah pembagian berikut sebagai pengurangan berulang. Baik, ibu mulai dari soal A. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Dibagi 1 sama dengan berarti 4. Kita kurangi dengan 1. 4 dikurangi 1, 3. Ini selanjutnya dikurangi 1 lagi. 3 dikurangi 1, 2. Dikurangi 1 lagi anak-anak. 2 dikurangi 1, 1. Dikurangi 1 lagi anak-anak. 1 dikurangi 1, 0. Ini sama dengan 0. Sudah sampai 0 anak-anak hasil akhirnya. Ini jadi bisa disimpulkan kalau 4 dibagi 1 ini sama dengan satunya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi jawabannya 4 anak-anak. Perlu ibu jelaskan kalau suatu bilangan dibagi dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ini berlaku untuk semua bilangan anak-anak. Misalkan 6 dibagi 1 sama dengan 6 bilangan itu sendiri. 10 dibagi 1 sama dengan 10 bilangan itu sendiri. Misalkan 25 dibagi 1 hasilnya sama dengan 25 bilangan itu sendiri. Lanjut ke soal B anak-anak. 9 dibagi 1 sama dengan, nih ibu jelaskan di sini, 9 dibagi 1 sama dengan, kita selesaikan dengan pengurangan berulang. 9 dikurangi 1, 8. 8 dikurangi 1 lagi, 7. 7 dikurangi 1 lagi, 6. 6 dikurangi 1 lagi, 5. 5 dikurangi 1 lagi, 4. 4 dikurangi 1 lagi, 3. 3 dikurangi 1 lagi, 2. 2 dikurangi 1 lagi, 0. Ini sama dengan 0. Ini jadi nih 9 dibagi 1 sama dengan satunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
ada 9. Jadi 9 dibagi 1, 9. Suatu bilangan dibagi dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Boleh ditulis di atas ini juga boleh, hasilnya 9. Lanjut, 10 dibagi 10, soal C anak-anak. Nih, 10 dibagi dengan 10 sama dengan, ini berarti 10 dikurangi dengan 10. Ini 10 dikurang 10 langsung 0, hasilnya sama dengan 0 anak-anak. Jadi bisa disimpulkan, ini 10 dibagi 10 sama dengan 1. Karena di sini 10-nya ada 1 di sini nih. Nih, ada 1. Nih. Hasilnya 1. Ibu memberi tambahan penjelasan kalau suatu bilangan, misalkan 10, dibagi dengan bilangan itu sendiri, yaitu 10, hasilnya 1 anak-anak. Jadi juga berlaku untuk bilangan lain, 7 dibagi 7 sama dengan 1. Selanjutnya, 20 dibagi 20 sama dengan 1. Suatu bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Lanjut ke soal D anak-anak. 16 dibagi 4 sama dengan, ini 16 dibagi 4 sama dengan 16. Dikurang dengan 4, 12. Dikurang dengan 4 lagi, 8. Dikurang dengan 4 lagi, 4. Dikurang dengan 4 lagi, 0. Ini hasil akhirnya 0. Jadi ini 16 dibagi 4 sama dengan, 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 4, sama dengan 4. Jadi 16 dibagi 4 itu 4 anak-anak. Lanjut ke soal E. 35 dibagi 5. Ini 35 dibagi dengan 5 sama dengan 35. Dikurang dengan 5, 30. Dikurang 5 lagi, 25. Dikurang 5 lagi, 20. Dikurang 5 lagi, 15. Dikurang 5 lagi, 10. Dikurang 5 lagi, 5. Dikurang 5 lagi, 0. Ini sama dengan 0. Kita hitung 5-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7. Jadi ini 35 dibagi dengan 5 sama dengan 7. Lanjut ke soal kedua anak-anak. Hitunglah hasil dari pembagian berikut. Soal A, 6 dibagi 1 sama dengan 6 langsung bisa anak-anak, karena suatu bilangan dibagi dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri, yaitu 6. Atau ibu memberi alternatif tadi, bisa diubah dalam bentuk perkalian anak-anak pembagian ini. Ini caranya seperti ini. Ini 6. Ini kita membuat barisan perkalian 1 sampai ketemu 6. Dimulai dari 1. Ini 1 di sini nih. 1 ditambah 1 lagi 2, ditambah 1 lagi 3, tambah 1 lagi 4, tambah 1 lagi 5, tambah 1 lagi 6. Sudah ketemu 6 di sini nih. Ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Jadi jawabannya adalah 6 yang atas ini. Selanjutnya 10 dibagi 1 berarti tetap bilangan itu sendiri, yaitu 10. Yang C, 21 dibagi 3 berarti ini 21, ibu tulis 21 di sini. Kita buat barisan perkalian 3. 3 ditambah 3 lagi 6, tambah 3 lagi 9, tambah 3 lagi 12, tambah 3 lagi 15, tambah 3 lagi 18, tambah 3 lagi 21. Ini hanya untuk mempermudah anak-anak menghitung. Sudah ketemu 21, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 dikali 3 itu 21. Ini berarti sama dengan 7. Lanjut, 24 dibagi 4, soal D. Ini 24. Ini 4 ditambah 4, 8. Ditambah 4 lagi 12. Ditambah 4 lagi ini 16, tambah 4 lagi 20, tambah 4 lagi 24. Sudah ketemu 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih, 6 dikali 4, 24. Hasilnya 6 anak-anak. Lanjut ke soal E. 5 dibagi 5. Tadi sudah ibu jelaskan kalau suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya 1. Atau kalau kita buat perkalian seperti ini, 5
5 ini dimulai dari karena pembaginya 5, kita menulis 5. Sudah ketemu 5. Ini sudah ketemu, ini 1 anak-anak. Berarti 1 dikali 5 hasilnya 5. Lanjut ke soal F, 48 dibagi 6. 48, ini 6. Ini nanti angka jari 6 anak-anak, setelah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, seperti itu. 12, tambah 6 lagi, 18, tambah 6 lagi, 24, tambah 6 lagi, 30, tambah 6 lagi, 36, tambah 6 lagi, 42, tambah 6 lagi, 48. Sudah ketemu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 8 dikali 6, 48. Jawabannya 8 di sini. Lanjut ke soal G, 64 dibagi 8, nih 64, nih 8, tambah 8 lagi 16, tambah 8 lagi 24, tambah 8 lagi 32, tambah 8 lagi 40, tambah 8 lagi 48, tambah 8 lagi 56, tambah 8 lagi 64. Sudah ketemu 64. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 anak-anak. 64 bagi 8 sama dengan 8. Lanjut ke soal H, 45 dibagi 9. Ini 45, ini 9, ditambah 9 18, ditambah 9 27, ditambah 9 lagi 36, ditambah 9 lagi 45. Sudah ketemu 1, 2, 3, 4, 5. Ini sama dengan 5. Ini soal nomor 3 anak-anak. Paman membeli 3 mobil-mobilan yang akan diberikan kepada 3 keponakannya. Berapa mobil-mobilan yang diterima setiap keponakan paman? Baik ibu bahas kalimat matematikanya. Mobil-mobilannya ada 3, dibagi kepada 3 keponakan. Berarti 3 ini dibagi dengan 3 sama dengan suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Jadi jumlah mobil-mobilan yang diterima setiap keponakan paman adalah 1 buah. Soal nomor 4 anak-anak. Ayah memelihara beberapa ekor ayam. Ayam-ayam tersebut bertelur dan menghasilkan 24 telur. Ayah ingin memasukkan telur-telur itu ke dalam kotak. Setiap kotak berisi telur sama banyak. Berapa jumlah telur dalam setiap kotak? Baik, ini berarti 24 telur dibagi ke dalam 3 kotak, berarti 24 dibagi dengan 3 anak-anak. Ini sama dengan ibu memberi beberapa cara. Ini telurnya ada 24 misalkan. Ini kita bagi ke dalam 3 kotak anak-anak. Ini telurnya seperti ini. Nih. Sekarang kita bagi sama banyak anak-anak. Caranya seperti ini. Kita berhitung dari 1 sampai 24 seperti ini. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sekarang kita hitung berapa telur setiap kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isinya 8. Boleh juga seperti cara ibu tadi. Di sini 24. Ini 3. Ini 3. Tambah 3, 6. Tambah 3, 9. Tambah 3, 12. Tambah 3, 15. Tambah 3, 18. Tambah 3, 21. Tambah 3, 24. Sudah ketemu 24. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dikali 3, 24. Hasilnya sama. Boleh dipilih cara mana yang paling mudah. Boleh juga dengan pengurangan berulang. Jadi jumlah telur dalam setiap kotak ada 8 telur. Baik, ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.